Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, sihir merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada setan dan meminta bantuannya. Sihir termasuk dosa besar karena perbuatan ini termasuk syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam bentuk sihir, di antaranya sihir penghalang jodoh, sihir penghalang rezeki, penyakit, perceraian, dan masih banyak lagi. Indikasi atau tanda-tanda seseorang terkena sihir itu ada, ungkap Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Menurutnya, jika seseorang itu terkena sihir, maka akan terjadi perubahan pada diri atau jiwa secara tidak normal atau tiba-tiba. Misalnya, selalu merasa emosi, gelisah, panik, susah tidur, dan mudah sekali terganggu ketika beribadah. Selain itu, orang yang terkena sihir juga mengalami perubahan cahaya pada wajah. Ciri khas orang terkena sihir adalah wajahnya tidak normal, menghitam, padahal sebelumnya wajah orang ini bersih, ada cahaya. Lalu tiba-tiba menjadi keruh dan gelap, ujar Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Menurut Ustadz Zulkifli, ada dua penyebab hilangnya cahaya pada wajah. Pertama, karena maksiat atau dosa. Kedua, karena terkena sihir. Selain dua hal itu, berikut adalah tanda-tanda seseorang terkena sihir yang diungkap oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Yang pertama, keluarnya bau busuk dari perut melalui mulut. Yang kedua, keluarnya bau busuk dari tubuh. Yang ketiga, perut terasa sangat sakit dan sering muntah. Yang keempat, tidak nafsu makan. Yang kelima, keluar bintik-bintik biru di badan. Yang keenam, tubuh terasa benar-benar berat. Yang ketujuh, penglihatan lemah. Yang kedelapan, nafas sesak seperti penyakit paru-paru. Yang sembilan, sulit dapat jodoh dan tunangan tiba-tiba gagal. Yang ke-10, sulit berhubungan intim. Yang ke-11, suami benci istri dan sebaliknya. 12, sehat tapi tidak bisa hamil. Yang ke-13, tidak mau bersosialisasi. Itulah tanda-tanda seseorang terkena sihir menurut Ustaz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.